peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-58 tahun 2018 di Kabupaten Majalengka sederhana tapi meriah. Selaku Inspektur Upacara, Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka Hasbi mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan integritas serta menjunjung tinggi kehormatan profesi. Dalam peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-58 tahun 2018 kali ini, tampak hadir orang nomor satu di Majalengka, Bupati Sutrisno, dan para kepala SKPD lainnya. Upacara tersebut pada kali ini mengangkat tema berkarya dan berbakti sepenuh hati menjaga negeri. Untuk perkara pidum itu yang menonjol itu kasus pembunuhan. Dimana kasus pembunuhan itu dalam proses penuntutan. Itu kasus pembunuhan terkait yang persoalan di Cikijing yang rame sebelumnya itu yang ditangani oleh Polda dan sudah diserahkan, sudah dalam proses penuntutan. Yang satu lagi pembunuhan terkait atas Tegar, itu juga dalam proses penuntutan. Untuk perkara Pirsus itu sudah dilakukan penyidikan. Untuk tahun 2018 ada dua perkara. Usai upacara peringatan dilanjutkan dengan berbincang-bincang di aula kantor Kejari Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.